Pemirsa, dalam rapat paripurna DPR yang masih berlangsung hingga sore ini, PKB telah menentukan sikap dengan merapat pada opsi pemerintah untuk keputusan RUU Pemilu, yaitu presidential threshold 20%. Sementara fraksi Gerindra terus berjuang melobi agar presidential threshold dihapuskan. Ketua DPP Gerindra, Sufmi Dasko, menyatakan saat ini telah berlangsung proses lobi-lobi, namun belum diketahui partai mana saja yang sudah didekati oleh Gerindra. Dasko juga mengatakan telah berkomunikasi dengan fraksi PAN terkait isu presidential threshold, meskipun PAN masih berkeinginan untuk musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu. Hari ini digelar sidang paripurna untuk pengambilan keputusan RUU Pemilu. Sebelumnya PAN dan PKB belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintah atau tidak. Namun pada detik menjelang paripurna, PKB menentukan sikap merapat ke opsi A atau sama dengan pemerintah. Keputusan Presiden Republik Indonesia 5 dan seterusnya anggota Dewan Kehormatan.